bisa angkut 11 penumpang, MPV ini bakal jadi saingan Alphard, Denza D9 dan MPV lainnya. Kia Grand Carnival yang didaftarkan oleh PT Kereta Indo Arta Kia, selaku agen pemegang merek APM mobil Kia di Indonesia. Pasar mobil di segmen MPV bukan hanya diisi oleh mobil berkapasitas 7 penumpang, namun juga hingga 11 penumpang. Agen tunggal pemegang merek ATPM, yang sudah bermain di segmen itu adalah Kia dengan Grand Carnival. Kia memproyeksikan mobil ini sebagai pengganti Kia Sedona. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. MPV bongsor lain seperti Toyota Alphard pun perlu waspada. Apalagi dari segi harga pun Alphard masih cukup mahal, yakni mulai dari 1,15 miliar rupiah. Dengan banderol tersebut, Toyota menawarkan mobil ini dengan kenyamanan dan kemewahan ala jet pribadi, misalnya bagian depan terpampang dashboard dengan konsep Delightful Journey yang berornamen kayu, brown wood pada tipe 2.5X, 2.5G. Namun, Kia Grand Carnival tetap memiliki jumlah penumpang yang lebih banyak. The past is where it stays. Way back a year ago. Bahkan Kia mengklaim mobil ini menjadi satu-satunya high MPV yang ada di Indonesia dengan kapasitas 11 orang penumpang. Harganya pun tergolong kompetitif untuk melawan Alphard, yakni 886,6 juta rupiah untuk tipe Premier dan 786,8 juta rupiah tipe Dynamic. But I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things. Dari luar terlihat jelas bahwa dimensi mobil sangatlah bongsor. Sebab, Grand Carnival memiliki ukuran panjang 5.115 mm, tinggi 1.740 mm, lebar 1.985 mm, dan wheelbase alias jarak sumbu roda 3.060 mm.
back a year ago. Secara desain, Kia Grand Carnival tampil dengan fascia lebih tegas dengan grill besar dan aksen lampu DRL LED yang sporty. Beda dengan tampilan Kia Grand Sedona yang cenderung elegan dengan bentuk grill ala Tiger Nose, yang menjadi ciri khas Kia. Mobil ini dilengkapi beberapa fitur canggih, antara lain Smart Power Sliding Door, Remote One Touch Power Door dan Lift Gate, Power Tailgate Auto Close, dan Gate On Off Paddle Light. Lalu ada pula fitur safety lainnya seperti Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning FCAJT, dan juga Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist RCCA. Mobil dengan panjang lebih dari 5 meter ini dibekali mesin Smart Stream D2.2L CRDI DOHC 16V 2151 cm3 yang bisa menghasilkan tenaga puncak 202 PS pada 3800 revolusi per menit dan torsi 441 Nm di 1,750 sampai 2,750 revolusi per menit, dikombinasi dengan transmisi 8 percepatan AT. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.